Terus saya yang untuk juara lomba A bisa disebutkan untuk lomba bola daster tadi tim berapa yang oh yang ya? Tadi ini yang tadi main bola bapak-bapak yang pakai daster ya. Iya. Jadi yang pemenangnya itu adalah juara tiganya di tim 4. Lalu tim 4 coba ke depan. Boleh maju ke depan? Boleh. Perwakilan panitia ini perwakilan atau semua? Semua. Oke, okay, tim 4. Tim 4. Jangan bilang dilupa timnya. Tim 4 di mana tadi ya? Tim 4 yang ini enggak yang mecahin bola enggak tadi ya? Mas bukan Hadi, ya? Mas Hadi. Di kata kelompoknya Mas Hadi. Mas Hadi boleh dipanggil anggota timnya? Mas Hadi. Bentar, lagi coba dicek kembali. Lagi dihitung quick count-nya lagi. Memang sudah langganan ya. Jangan satu tim. Salaman dulu. Foto. Semua kelihatan wajahnya. Kaptennya tadi siapa? Irfan. Irfan. Oke, timnya Kak Irfan boleh maju. Oh iya. Timnya. Termasuk cewek-ceweknya boleh maju. Ayo. Tidak apa. Silakan. Berikan tepuk tangan dulu dong. Nepotisme. Selanjutnya bersiap-siap. Ya, ini yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu juara satu jatuh kepada tim berapa? Tim 2. Silakan maju ke depan. Tim 2 anggotanya, tim kapten timnya Eca bisa anggota timnya ke depan. Tim 2. Mohon kesediaannya Pak Heru untuk memberikan hadiah kepada tim 2 yang merasa tim 2 bisa ke depan. Pak Suryadi gak ada. Oke. Mungkin bisa perwakilan terserah. Tahun ini jatuh kepada tim Labang Dedi, tim 1. Ayo tim 1 ke depan, sudah terima hadiah Bang Dedi hari-hari. Ayo tim 1 bisa maju ke depan, karena setelah ini ada lomba karaoke lagi. Boleh dipercepat langkahnya. Masa Bang Dedi sendiri? Kenapa tidak ada yang mau? Ini dia. Iya. Ayo kita. Iya. Ya Allah ya Robi. Pak Azhar. Pak Azhar dan Ibu. Dipilih lagu. Oh, kalau Pak Azhar dan Ibu, saya lihat daftarnya sudah ada. Jadi sisa nyanyi. Aku sakit hati padamu.
tanpa putuskan diriku untuk ada menunggu. Nenek bilang kepadaku bahwa bila tujuh satu akan tumbuh sepuluh ribu. Aku tak menangisimu, masih bisa tertawa. Kayaknya makin habis ini.